Dan yang kedua belum tentu ada lagi. Tadi saya sebut, mungkin kita pernah melakukan kebaikan dulu, dia menjadi history, menjadi sejarah, menjadi cerita yang telah berlalu. Dan kita tidak tahu besok apa akan berlaku. Misteri, kata orang putih. Yang penting hari ini adalah hari ini, peluang yang Allah berikan kepada kita yang harus kita ragut dan ambil, buat yang terbaik. Inilah yang diterangkan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap kita perhatikan diri kita, apa yang bakal kita persembahkan yang terbaik, yang paling bagus, kerana inilah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk hari esok. Muslimin muslimat rahimakumullah, satu pekerjaan yang kita bikin hari ini belum tentu besok kita boleh bikin. Atau pekerjaan yang terbaik kita bikin hari ini belum tentu kita boleh bikin besok. Maka itu hari ini kalau kita bikin, buat yang terbaik. Muslim dan mukmin yang saleh, yang baik adalah umat yang berjaya. Orang putih cakap, the winner don't do different thing, they do thing differently. Hari ini cakap orang putih banyak. Orang yang bijak, dia buat benda ni bukan lain, tapi sama pekerjaan dengan orang kafir, tapi dia buat secara bijak. Nah, bagaimana ibadah kita yang bakal kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Akhir ayat kita, apakah dia yang terbaik? Ini persoalan yang nak kita bincang. Sebelum nanti kita menyesal, anak-anak yang kita hadir pada hari ini, mereka berpeluang untuk belajar. Mak bapak kerja kuat, anak, ini masa kau belajar. Belajar, ingat apa yang kita bincang pada petang ini. Besok belum tentu ada. Dia cakap, alah tak payahlah, leceh lah, nanti bolehlah. Anda sampai pada satu tahap, anda akan menyesal. Ketika itu anda cakap, kalau aku tahu dulu, aku bikin yang terbaik. No, bye-bye, bye-bye, dah tak ada lagi. Dah tak ada lagi masa, tak? Kerana dulu Allah berikan peluang, anda tak bikin yang terbaik. Bapak-bapak, suami-suami, Allah berikan peluang hari ini untuk meragut pahala. Allah anugerahkan isteri dan anak-anak. Kita kena buat yang terbaik. Yang terbaik di akhir ayat kita, kita tak tahu bila. Maka itu hari ini kita buat. Jangan nanti kita menyesal di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang hadir ataupun isteri yang belum punya anak, Allah anugerahkan suami. Bagi ibu-ibu, Allah anugerahkan anak-anak. Pahala melebar. Kata Nabi, seorang muslimah yang bakal selamat masuk ke dalam syurga terlalu mudah apabila solat lima waktu mereka lakukan dan puasa Ramadan mereka lakukan, kemudian mereka taat suami mereka, khalas, surga bagi mereka. Tak payah nak susah-susah kerja ke bikin itu ke bikin, tak payah. Cukup kalau solat mereka tak tinggalkan, kalau puasa mereka tak tinggalkan, dan mereka taat dengan suami, mereka adalah ahli jannah. Hari ini kita bikin yang terbaik. Baik anak-anak kita yang sekolah, beruntung kita kecil-kecil dulu, mak bapak kita susah. Kita nak sekolah pun kita fikir banyak kali, mak aku ni manalah ada duit, bapak aku ni tak ada duit, sudahlah stop. Hari ini anak-anak ambil kesempatan, bila mak bapak sanggup bekerja keras untuk sekolah, mereka tinggal sekolah dan belajar yang terbaik. Apabila kita mampu belajar terbaik, insyaAllah mudah-mudahan kita tidak menyesal. Kaum ibu, minta kurang kerja sikit anak-anak yang kat depan, kalau boleh satu soft depan lagi. Jazakumullah khairan jazak, supaya yang belakang dapat. Muslimin muslimat rahimakumullah, itulah pesanan dan motivasi. Mudah-mudahan dia tak basi. Mudah-mudahan dia boleh jadi satu dorongan untuk kita terus ini bekerja, berbuat, belajar yang terbaik, kerana itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kembali kita berbincang dalam pelajaran ataupun kita namakan kuliah keluarga kita pada setiap petang Ahad di sini, yang kita namakan lebih kepada pelajaran akhlak. Kalau kita perbukakan, ia ini kita perluaskan
dia menjadi pelajaran adab-adab dalam kehidupan. Sebab itu sengaja saya isikan dengan mukaddimah. Kadang-kadang saya bawakan kisah-kisah kerana kita nak bagi rata. Supaya yang datang bapa ataupun suami, ibu ataupun isteri dan anak-anak, mereka dapatlah bawa balik oleh-oleh sebagai nasihat. Ini yang kita sebutkan adab-adab dalam kehidupan. Pada minggu lalu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita telah buat kesimpulan rumusan daripada hadis yang ke-10 pada bab yang ke-14. Belum rujuk, bab fil iktisad fil ibadah. Bab suruh kita bersederhana, berhati-hati jangan melampau-lampau di dalam beribadah. Ataupun hadis yang ke-151 menurut urutan buku. Pada kitab Riyadhus Salihin mengandungi 374 bab. Mengandungi 1,893 hadis. Jadi kita masih terlalu awal. Pada jilid yang pertama juga, bukan saja bab yang ke-14, hadis pun baru 151. Kisah yang sangat menarik, yang boleh dijadikan iktibar dan pelajaran dalam kehidupan kita. Bagaimana hebatnya sahabat Nabi yang bernama Hamzalah. Apabila beliau bertemu dengan Abi Bakar As-Siddiq, beliau meluahkan perasaannya. Katanya, "Ya Abi Bakar, aku khawatir kalau aku digolongkan sebagai munafik." Maksud beliau, apabila beliau berada dalam majlis Nabi, dalam ceramah, kuliah, khutbah Nabi, beliau terasa bahawa takut dengan neraka dan begitu berlonjak-lonjak untuk mendapat syurga. Tapi apabila keluar daripada majlis Nabi, lain cerita. Beliau happy-happy, hure-hure dengan isteri, dengan anak-anak. Perangai ini beliau anggap macam munafik. Jadi kita dah jelaskan panjang lebar tentang apa itu munafik daripada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya anggapan Hamzalah itu adalah salah, tidak menepati syariat, bahkan boleh dianggap melampau-lampau, ekstrim, melebih-lebih. Dan Nabi menyebut, "Ya Hamzalah, sa'atan, sa'atan." Yang kita artikan maksud Nabi itu, seimbanglah, bagilah sama rata di dalam melaksanakan agama yang kita ceritakan. Islam satu agama yang cantik dan mulia. Doa yang sentiasa kita baca itulah Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Agama Islam turun suruh kita mempercantikkan, memperelokkan dunia kita. Dalam istilah al-ardu mazra'ah, bumi ini adalah ladang, tempat kita bercocok tanam. Artinya kita dihiasi dengan kehidupan di dunia ini dengan berbagai-bagai perhiasan. Dan tidak salah sekiranya kita ragut perhiasan tersebut. Akan tetapi di garis bawah, segala perhiasan yang ada di dunia ini menjadi mazra'ah, menjadi ladang tempat kita bercocok tanam untuk berjaya di akhirat. Itu Islam, atau agama yang sentiasa mengimbangkan dunia dan akhirat. Pendek kata, selagi mana seseorang yang tetap berpegang teguh dengan agama, di mana pun mereka berada, susah maupun senang, dalam negeri ataupun luar negeri, dalam majlis ataupun luar majlis, selagi mana dia tetap melaksanakan segala titah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan segala larangan-larangannya, di saat yang sama dia memberikan hak-hak Allah dan dia juga memberikan hak sesama manusia. Mereka tidak dinamakan munafik. Duribat alaihim az-zillatu aynama sukifu. Akan ditimpakan kenistaan, bencana, azab yang pedih kepada siapa saja dan di mana saja mereka berada. Illa, kecuali orang-orang yang bihablim minallah wa hablim minan nas. Solatnya kuat, bahkan solat malam, solat-solat sunnah, istikharanya, ya Allah, puasanya hebat, puasa sunnah lagi, sedekahnya bagus semua, tetapi akhlaknya sesama manusia diberikan. Orang inilah orang yang menepati syariat.
Bahkan anggapan daripada Hanzalah tadi dianggap oleh Nabi bukan saja melampau-lampau, melebih-lebih di dalam agama. Dan pelajaran yang boleh kita ambil seperti mana Nabi pernah mencela. Kata Nabi, halakal mutanatti'un, kata Nabi. Celaka dan binasa orang yang melampau-lampau, melebih-lebih dalam urusan-urusan agama. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran. Kemudian pada minggu lalu kita sambung atau berpindah satu lagi hadis, tolong rujuk. Hadis yang ke-11 pula. Hadis yang terakhir pada bab yang ke-14 ataupun hadis yang ke-152. Petang ini supaya adanya kesinambungan, kerana saya tengok beberapa wajah yang minggu lalu dia absent. Dia ingat minggu lalu belum start. Dia ingat kita alasan macam-macam. Tak apa, kita kasih can. Jadi supaya adanya kesinambungan, kita baca lagi dan kita buatkan rumusan. Tolong rujuk hadis yang ke-11 pada bab yang ke-14 ataupun hadis yang ke-152 menurut urutan buku Riyadhus Salihin. Hadis yang berbunyi, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يحتب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري. Artinya, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu ketika Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri. Lalu Nabi bertanya, siapa dia? Kenapa dia berdiri? Lalu sahabat-sahabat menjawab, dia adalah yakni Abu Israil. Dia bernazar nak berdiri di bawah panas terik matahari dan tidak mau duduk, tidak mau berteduh dan tidak mau berbicara. Akan tetapi dia hendak berpuasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah kepada dia supaya dia berbicara, berteduh dan duduk, dan sempurnakanlah puasanya. Diriwayatkan dia oleh Imam Al-Bukhari. Saya pada minggu lalu telah jelaskan kedudukan hadis ini, tak perlu kita ulang. Dan yang menceritakan hadis ini Ibnu Abbas. Sudah kali ke-11 daripada mula hadis yang pertama. Mula-mula kita jumpa hadis yang ke-11 dalam urutan buku Riyadhus Salihin. Yang terakhir hadis yang ke-113 kalau anda nak catat. Tapi walaupun sudah 11 kali, hadis yang ke-113 itu saya catat di sini 28 hari bulan 3 2010. Dah lama betul. Maka pada minggu lalu saya sengaja ulang panjang lebar secara sejarah beliau ni, yang saya sebutkan supaya anda tahulah Ibn Abbas ni yang cantik dan mulik. Beliau ni dapat dua. Bila Nabi doa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, expertkanlah, faqihkanlah budak ini dengan agama dan ajarkanlah ilmu ta'wil, maksudnya ilmu mentafsirkan Al-Quran. Sebagian sahabat pakar Quran, sebagian sahabat hafal banyak hadis. Tapi Ibn Abbas dapat dua-dua. Faqih dalam agama dan expert dalam menterjemahkan Al-Quran. Ini yang kata Khalifah Umar, Amirul Mukminin, syabun ajuzun. Muda tapi tua. Macam mana kita nak terjemah? Muda daripada sudut usia, tua daripada sudut pula ilmu, pemikirannya. Itu yang Umar cakap dengan orang-orang yang senior-senior, Muhajir, Ansar, Ahli Badar. Kata Umar, you don't pray-pray. This boy, macam itulah lebih kurang. Ini kita bincang.